Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Hesti di sini. Kita bikin hiasan Natal lagi ya. Kali ini saya menggunakan kardus. Nah, kardusnya itu sudah saya potong membentuk lingkaran. Kira-kira sebesar tutup toples. Kemudian siapkan kertas warna merah yang dilipat dua. Bagian tengah saya kasih lem sedikit. Karena saya mau membuat hiasannya ini bolak-balik. Jadi, ya harus sama. Kemudian disiapkan juga kertas warna putih dengan besar untuk membuat jenggotnya. Besar lingkaran hampir sama dengan ukuran kardus tadi. Ya. Ini juga buatnya dua untuk bolak-balik ya. Kemudian dipotong secara bersamaan. Sisa kertas putih digunakan untuk topi dari Santa Clausnya ya. Pada bagian bawah topi itu ada putih untuk mungkin sebagai teka pas ya. Setelah itu, kardus yang lingkaran tadi masukkan ke dalam topinya. Thank you.
Lalu siapkan lingkaran putih untuk jenggotnya. Saya buat matanya dulu ya. Sepertinya ada yang kurang. Apa ya? Oh, belum bikin mulut. Thank you.
Kemudian siapkan tali untuk penggantungnya. Untuk penggantungnya nggak harus tali ya, benang juga nggak apa-apa kok. Atau kawat kecil, oke, nggak harus sama. Jadi deh gantungan hiasan Natalnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hasilnya kalian bagus ya. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. See you.